Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Di pagi ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama kita menjayakan majlis pernikahan pada pagi ini. InsyaAllah kita mulakanlah majlis ini dengan kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis, juga terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Saya mohon izinlah sedikit untuk membaca sedikit khutbah yang mana ia merupakan sunat kita dahulukan sebelum kita masuk ke acara penyucak, dan insyaAllah selesai saja khutbah nanti saya terus serahkan kepada wali untuk menyempurnakan majlis sa'ad kita dahulukan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw taslihim bi ihsan. Razik Sufi bin Nizam, aku nikahkan engkau dengan anak Nusyakirah Dania binti Abdul Munir dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nusyakirah Dania binti Abdul Munir dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabda'u sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdihi wafi ni'mahi wakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka 'alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma ja'al khair kulli 'ajli wa ajli ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجمع بينهما المحبة والمودة والوداد، وما جمعت بين عبادك وأنبيائك ورسلك. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وبين إبراهيم وهاجر وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه سبقت ترونا أورا يوم صالح yang baik-baik hari kiamat. Allahumma srif 'anna 'anhumal bala' wal waba' wal mihan birahmatika ya arhamar rahimin wa zurriyyatina qurrata 'ayni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah minkum. Minta pengantin lelaki baca sedikit taklif sementara pengantin perempuan akan dengarlah taklif yang dibacakan ini insyaAllah. Apa yang
saya tinggalkan istri saya Nur Syakira Gania untuk Lumayr selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lain dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau mungkin saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau merutuskan hartanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah, dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak full, talak tebus talak. Alhamdulillah, tadi pengantin lelaki telah bertalik. Saya bacalah sedikit pengakuan pengantin lelaki di sini. Dia kata saya mengaku, dia mengakulah apabila dia tinggalkan isterinya selama 4 bulan hijrah berturut-turut di bulan Islam atau lebih dengan sengaja atau paksaan. Itu yang pertama lah. Atau yang kedua, dia atau wakil dia tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada kamu selama tempoh masa tersebut, padahal kamu taatkan dia. Atau yang ketiga, dia melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badan kamu, atau mengkhianati atau melupuskan harta kamu. Kemudian kamu boleh mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduan di sisi mahkamah dengan kamu beri RM10, maka pada ketika itu tertalaklah kamu dengan cara talak khulu' tebus talak. Kalau berlaku, biasanya mahkamah akan pisahkan pasangan, dan apabila pasangan nak rujuk balik, dia kena isi borang balik lah. Menunjukkan bahawa kita sebagai suami isteri kena perlu saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau seorang orang tertua kata tak jadilah nak cari kebahagiaan, tak boleh, contoh dia kena sama-samalah saling hormat menghormati, berkasih sayang, tolong menolong, jaga hati pentinglah dalam rumah tangga. Dan Allah banyak pesankan, tekankan dalam Al-Quran agar kita ni kena banyak bersabar. Mudah-mudahan kita bahagialah hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya sebagai penolong pendaftar pernikahan pada Sri dan Mas Sarah mengesahkanlah pasangan pada pagi ini, iaitu Haziq Isufi bin Anizam dan pasangannya Nur Syakira Daniyah binti Abdul Munir. Di saat ini kamu berdua adalah pasangan suami isteri yang sah, dan saya harapkanlah kepada Haziq Isufi bin Anizam, jadilah suami yang baik, terimalah isteri seadanya, didiklah ia menjadi isteri yang salihah. Jugalah Nur Syakira Daniyah binti Abdul Munir, jadilah isteri yang baik. Taatlah kamu kepada suami kamu seperti mana kamu mentaati kedua ibu bapa kamu. Mudah-mudahan kamu bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya mengakhiri dengan nafas, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kalau ada kekurangan, saya mohon ribuan kemaafan.
Dan kali ini teruskan majlis, kita teruskan dengan sesi bertukar dulang. Sekali lagi dipersilakan. Kita bagi kau. Letak je.